Hai. Sekian janjikan kita bersama dengan ini the finale Big Stage 2019. Kita ada Irfan Haris. Salam. Sihat. Patut tadi yang segmen kita yang Venus tu panggil dia lah. Tunjukkan demo. Okey, katanya single terbaru ni namanya Honey. Kenapa Honey? Untuk siapa tu? Honey ni sebenarnya saya dah simpan lagu ni dah lama, dah 2 tahun. Oh, simpan kat mana? Dapat ais ke? Dalam hati lah. Wow. Betul, simpan dalam hati. And then dapat offer masuk Big Stage. Okay. So kita plan lah apa ni, alhamdulillah dapat masuk final rezeki. So kita release masa final tu. Dan sebenarnya untuk maklumat hijab dan juga penonton-penonton rumah, lagu ini dibuat oleh Irfan yang bersama dengan abang. Ya, betul. Yang berada dekat Australia. Ya, betul. Betul lah. Saya baca dekat Melbourne. So kita orang buat lagu, kita orang contact through WhatsApp lah. Itu je? Macam tu je. Voice note je. Senang. Jadi sebenarnya genre awak ni lebih kepada apa? Okay, compare lagu saya sebelum ni semua lagu slow. So ini merupakan first lagu rancak lah. Sebab peminat pun dah minta, orang bosan kan lagu slow je. So ini macam first lah eksperimen saya cari lagu rancak pula. Dan mungkin Irfan Haris boleh cerita kepada kami pengalaman selepas keluar daripada Big Stage. Mungkin impact dia besar ke atau macam ada perubahan dalam career music awak? Okay, perubahan tu, apa yang saya dapat kat Big Stage tu, ilmu tu lah. Saya dapat belajar banyak benda dalam Big Stage. So, lepas Big Stage tu, alhamdulillah, okey lah. Orang keluar nanti nak ambil gambar sikit-sikit. Macam tu boleh lah. Dah ada tenggelap sini kan? Dulu dah ada tapi mungkin tak sekuat macam dalam Big Stage lah. Selamat awak tak cakap tak sekuat macam abang berada kita. Itu menang tiap-tiap tahun tu. Ada tahu juga yang saya menanggung kekalahan. Okey. Kalau macam tu, kita nak tanya juga. Okey. Sama-sama tu, menyanyi. Ada tak offer-offer daripada berlakon ke untuk jadi model ke lepas ni? Semua tak ada? Masa tu ada dapat offer berlakon. Tapi saya tak ready lah nak ambil lagi. Sebab mungkin kena ambil kelas kot berlakon. Macam kakak saya pun dulu lah ambil kelas berlakon. So, saya kena ambil kelas dulu. Lepas tu baru boleh berlakon. Cuba diri sebelah. Kita boleh jadi tak hero-heroin? Tolong sebelah. Boleh. Tapi agak tinggi. Orang dia? Saya watak saya driver. Ini lagi lah. Saya pun dah ada 3 drama untuk saya jadi cameo sebenarnya. Betul. Kalau dalam 80 episod, dia ada 2 scene je. Jangan cerita. Tapi paper untuk 10 scene macam mana tu? Okay. Irfan Haris, lepas ni mungkin perancangan awak, perancangan muzik awak nak maintain jadi penyanyi saja ke, tak nak cuba jadi host ke ataupun macam mana? Okay, for now saya nak fokus menyanyi dulu. Tapi pada masa yang sama tahun depan saya akan sambung belajar. Sebab saya baru 18 tahun kan? Betul. Sebenarnya untuk maklumat anda. 18 tahun? Iya. Alhamdulillah. Sebenarnya untuk maklumat anda semua, sebenarnya sebelum masuk BC dia dapat offer untuk sambung belajar. Tak masuk postpone. Betul. Because dia kerja duniawi dulu. Interview awak sebab apa? Saya rasanya awak lebih kena rapat family Irfan. Jangan cerita dekat sini, nanti kau tidak kena block pula IG. Rasanya ni kata kan. Katanya kakak sihat alhamdulillah. Sihat. Kakak sihat. Tak apa, biar saya tanya. Sihat. Takkan ada Radin pula tanya kan? Nanti ada on block. Tak ada, gurau. Okay, untuk peminat-peminat macam mana nak follow? Okay, sebenarnya Jumaat ni music video Honey akan keluar. Jumaat ni lagi 2 hari je. So nantikan, okay, pukul 9 malam, 15 November. MV semua dah siap dah? Official. Jumaat ni kan lain pula. Sebab saya dalam tu. Bayang-bayang saya. Bayang-bayang. Okay, terima kasih. Kita akan saksikan bersama isi memang daripada Irfan Haris yang bertajuk Honey dan juga besok. Kenapa jodoh kelambat lah, Jad? Itulah topik dia awak sebenarnya. Mengapa jodohku lambat? Apa yang awak sebut tu? Jadi awak ada lagi ke esok? Saya ni rupa ada, nasib dia tak ada. tak apa awak. Sebab apa? Saya memang jadi kahwin lambat juga. Itu. Orang kata kadang-kadang kita ni, kepada anda semua kena faham.